Ketika keputusan Tuhan tidak seperti yang diinginkan oleh Hiskia, maka dia negosiasi dengan Tuhan. Nah, hari ini saya mau berbicara tentang negosiasi apa yang harus kita lakukan, apa yang kita perlu belajar dari Hiskia. Atau, kita pelajari dari Hiskia, maka dari hal-hal yang sangat penting, kita perlu belajar. Nah mari kita lihat di dalam dua raja-raja pasal yang ke-20 ayat yang pertama firman Tuhan katakan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya beginilah firman Tuhan sampai kalah pesan terakhir kepada keluargamu. Sebab engkau akan mati tidak akan sembuh lagi. Nah, ketika Nabi Yesaya menyampaikan bahwa Hiskia akan mati, tidak akan sembuh lagi karena penyakitnya sangat parah, dan apa yang dilakukan oleh Hiskia, dia bernegosiasi dengan Tuhan. Kekasih Tuhan, kalau kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini, kita akan mendapatkan poin-poin yang begitu penting yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita melihat bahwa Hiskia jatuh sakit, hampir mati. Nabi Yesaya mengatakan kepada Hiskia bahwa engkau akan mati dan sampaikan pesan terakhir kepada keluarga. Nah kekasih Tuhan dari hal seperti itu Kita perlu mempelajari apa sebenarnya respon Hizkia Pada waktu dia mengalami sakit begitu parah dan hampir mati Dalam dua raja-raja pasal yang ke-20 ayat 2 Kita belajar dari kebenaran firman Tuhan Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding Dan ia berdoa kepada Tuhan dia berdoa kepada Tuhan. Pada waktu dia dikatakan oleh nabi Yesaya bahwa dia akan mati, tidak akan hidup lagi. Maka dia meresponi apa yang dikatakan oleh nabi Yesaya itu, dia berdoa kepada Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, kita perlu belajar dari Hizkia pada waktu dia sakit, maka dia langsung berdoa kepada Tuhan. Alkitab mencatat bahwa dia memalingkan mukanya ke arah dinding, dan dia berdoa kepada Tuhan. Dan sering sekali, banyak orang ketika dia mengalami sakit penyakit, maka dia bukan berdoa, tapi dia mengeluh, dia komplain, dia marah sama Tuhan karena dia sakit tetapi belajar dari Hizkia apa yang kita perlu pelajari hari ini adalah bahwa dia berdoa kepada Tuhan. Lalu yang kedua dia menyampaikan kepada Tuhan apa yang selama ini dia lakukan. Dia berkata kepada Tuhan bahwa ingatlah selama ini ya Tuhan bahwa saya begitu sudah setia di hadapan jadi, Hiskia berkata kepada Tuhan bahwa ingatlah ya Tuhan bahwa saya selama ini sudah setia. Dia ngomong, dia negosiasi dengan Tuhan. Lalu dia berkata bahwa saya selama ini sudah tulus hati, dia tulus hati pada waktu dia. Mendapatkan pernyataan dari Nabi Yesaya bahwa dia tidak akan mungkin sembuh lagi, maka dia berkata, "Ingatlah selama ini bahwa saya sudah tulus hati di hadapan Tuhan." Dan dia berkata, "Aku melakukan apa yang baik di mata Tuhan." Dia melakukan apa yang baik di mata Tuhan, lalu dia menangis. Saudaraku, kalau kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini, maka kita memahami, jadi ternyata selama ini bahwa Hiskia itu adalah orang yang setia di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan kita kalau kita negosiasi dengan Tuhan? Apakah kita berani berkata kepada Tuhan bahwa ingatlah selama ini bahwa saya sudah setia di hadapan Tuhan? Mari belajar bahwa pada waktu Anda datang kepada Tuhan, kita belajar dari Hiskia, Dia negosiasi dengan Tuhan, dan Dia berkata, "Tuhan, selama ini..." Saya sudah setia, saya sudah tulus melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Masa sih Tuhan saya harus meninggal? Itulah kira-kira dalam bahasa hari-harinya Hizkia ngomong begitu kepada Tuhan. Lalu dia menang. Dan pada waktu Hizkia melakukan seperti itu apa tanggapan Tuhan terhadap Hiskia? Maka Tuhan memberitahukan kepada Nabi Yesaya. Dia berkata kepada Nabi Yesaya, katakan kepada Hizkia, bilang kepada Hizkia bahwa dia akan sembuh, dia akan sembuh. Baru dia cerita, baru dia ngomong bahwa kamu tidak akan sembuh lagi. Tapi pada waktu Hizkia berdoa dan menangis datang kepada Tuhan. Maka Tuhan ngomong kepada Nabi Yesaya, ngomong kepada Hizkia bahwa dia akan sembuh. Nah saudaraku, ini merupakan satu catatan dalam kehidupan kita. Ketika ada sesuatu yang tidak seperti yang kita inginkan, atau kita mungkin sakit, sakitnya para hampir mati, maka mari belajar dari Hiskia. Ingatlah, ya Tuhan, selama ini bahwa saya begitu setia kepada Tuhan, bahwa saya melakukan apa yang baik di mata Tuhan, dan saya tulus hati, maka Tuhan tidak tahan dengan ucapan yang dilakukan, yang diperkatakan oleh Hiskia. Sehingga apa yang terjadi, Tuhan ngomong kembali kepada Nabi. Saya katakan kepada Hiskia bahwa kamu akan sembuh. Tuhan mendengarkan doa Hiskia ini, satu hal yang sangat luar biasa. Jadi, kalau selama ini kita tidak setia di hadapan Tuhan, mari ketika Anda mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, Anda setia kepada Tuhan. Lakukan apa yang baik di mata Tuhan. Dan lakukanlah seperti Hia katakan, hizkia katakan bahwa dia tulus hati. Dan pada waktu dia mengatakan itu kepada Tuhan. Tuhan tidak tahan. Lalu Tuhan ngomong kepada Nabi, ya saya katakan bahwa Hizkia pasti sembuh. Dalam dua raja-raja pasal yang ke-20 ayat yang ke-5 firman Tuhan katakan. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku. Beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu sesungguhnya. Aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, belajar dari Hiskia. Maka di situ kita mendapat pelajaran bahwa apa yang dia katakan, dia curhat kepada Tuhan, tetapi jauh-jauh sebelumnya ternyata dia sudah melakukan yang baik. Dia tulus di hadapan Tuhan. Bukankah hari-hari ini ada banyak orang melakukan yang baik di mata manusia, di mata pemimpinnya saja, tetapi hari ini belajar supaya kita boleh melihat pekerjaan Tuhan begitu dahsyat dalam kehidupan kita? Tuhan menyembuhkan Hiskia, bahkan Tuhan katakan kepada Hiskia. Kamu akan pergi ke rumah Tuhan Nah saudaraku Ini rat kaitannya Pada waktu seseorang sudah disembuhkan oleh Tuhan Maka dia bersyukur kepada Tuhan Pergi ke rumah Tuhan Karena kita melihat bahwa yang namanya Raja Hiski Tuhan yang ngomong kamu pergi ke rumah Tuhan Nah, saudaraku, selama ini mungkin Anda sudah jauh dari Tuhan. Mungkin Anda selama ini sudah tidak ingat Tuhan lagi. Mungkin selama ini Anda sudah tidak setia kepada Tuhan. Anda tidak melakukan yang baik di mata Tuhan. Ini waktunya, ini saatnya. Anda berbalik kepada Tuhan dan lakukanlah hal yang baik dan yang setia dan tulus hati di hadapan Tuhan. Dan apa yang terjadi selanjutnya dari kisah Hizkia ini? Kalau kita pelajari bahwa Tuhan memperpanjang umurnya, umur Hizkia 15 tahun lagi. Tuhan memperpanjang umurnya 15 tahun lagi. Itu berarti bonus bagi Hizkia. Nah kalau Anda ingin melihat hari-hari yang baik ke depan, maka Anda harus melakukan yang baik di mata Tuhan. Anda tulus di hadapan Tuhan. Dan kalau kita melihat bahwa yang namanya Hizkia ini dia menangis Dan Alkitab mencatat bahwa Tuhan melihat tangisan daripada Hizki. Aku melihat bahkan bukan hanya itu. Tuhan memberikan keamanan bagi Hizkiyah. Tuhan melepaskan kotanya dari Raja Asyur yang mau melawatnya. Jadi kekasih Tuhan ketika Anda setia melakukan yang tulus di hadapan Tuhan. Tuhan melindungi, Tuhan memagari Anda. Ketika Tuhan melindungi, memagari Anda, seperti yang kita pelajari dari Raja Hizkia bahwa Tuhan memagari kotanya, tempat di mana dia berada. Karena dia bisa bernegosiasi dengan Tuhan. Saudaraku, apa yang dilihat Tuhan dalam kehidupan kita? Apa yang Anda bisa ngomong? Apa yang Anda bisa ceritakan kepada Tuhan? Mungkin beberapa tahun yang lalu, Anda begitu setia. Beberapa waktu yang lalu, ada seorang yang ngomong sama saya, Pak. Saya sebelum pandemi. Itu saya begitu taat berdoa, begitu setia berdoa, pujian penyembahan. Tapi ketika saya mengalami sakit penyakit, saya kena corona ini, saya komplain dengan Tuhan. Tuhan, kenapa saya harus mengalami ini? Lalu dia marah sama Tuhan. Beda marah dengan beda dengan negosiasi. Kalau negosiasi ini adalah menawarkan apa yang dia lakukan, seperti Hiskia. Tetapi orang ini yang kena COVID ini, dia marah, dia komplain sama tuan-tuan. Tuhan, selama ini saya begitu setia, saya begitu berdoa kepada Tuhan, dia marah. Akhirnya dia udah malas berdoa, malas pujian penyembahan karena dia merasa bahwa kenapa ini kok Tuhan tidak adil dalam hidup saya. Nah, saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Mungkin saja Anda mengalami hal-hal yang tidak seperti Anda inginkan. Dalam pekerjaan, dalam usaha Anda, mungkin Anda mengalami sakit penyakit. Anda bisa negosiasi dengan Tuhan. Anda boleh berkata kepada Tuhan, "Tuhan, ingatlah selama ini, ya Tuhan, bahwa saya sudah melakukan yang baik, bukan marah, bukan komplain, bukan menggerutu, bukan bersungut-sungut, tapi justru Anda datang kepada Tuhan. Tuhan, ini saya. Kalau selama ini, Tuhan..." Saya melakukan yang baik di mata Tuhan. Kalau saya mengalami masalah ini, saya percaya bahwa di balik masalah ini, di balik persoalan ini, ada hikmat tersendiri yang Tuhan inginkan supaya saya memahami rencana Tuhan dalam hidup saya. Agar saya belajar rendah hati karena firmanmu mengatakan bahwa pada waktu saya diuji, pada waktu Tuhan menguji kita, Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan. Tuhan tidak pernah merencanakan supaya kita terpuruk. Tetapi ujian-ujian yang Tuhan maksudkan dalam hidup kita adalah untuk apa? adalah untuk membuktikan kemurnian iman kita. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan di tahun 2022 ini, mari Anda lebih dekat lagi dengan Tuhan. Anda berharap kepada Tuhan jangan marah dengan Tuhan, jangan komplain dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, adakan doa di rumah Anda. Adakan persekutuan, adakan mesbah di rumah Anda. Anda mencari Tuhan. Jadi inti khotbah saya hari ini adalah ketika Anda mengalami sakit penyakit, pergumulan yang berat, Anda bisa bernegosiasi dengan Tuhan seperti Hizkia. Saya berharap supaya lewat kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini boleh membangun saudara, boleh menguatkan, meneguhkan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih, ini waktunya kita berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Ajari kami, ya Tuhan, ketika apa yang kami harapkan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan, atau mungkin saja tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Ajari kami, ya Tuhan. Supaya kami tidak komplain dengan Tuhan. Supaya kami tidak marah dengan Tuhan. Tetapi kami boleh bernegosiasi. Karena kami sudah setia kepada Tuhan. Kami sudah melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Bahwa kami tulus hati di, di hadapan Tuhan. Bapak hambamu berdoa bagi umatmu. Kalau mereka sedang mengalami sakit penyakit, engkau yang sembuhkan, engkau yang pulihkan di dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan, firman-Mu yang sudah disampaikan, tidak kembali dengan sia-sia, tapi firman-Mu berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Terima kasih Bapa di sorga untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kekasih Tuhan, kita mau menerima berkat dari Bapa kita. Aktifkan imanmu dan aminkan setiap apa yang saya ucapkan, dan angkatlah kedua belah tanganmu, diberkatilah keluarga, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya biarlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela berkorban dan Roh Kudus yang setia menghibur, menguatkan, meneguhkan saudara dari hari ini sampai selama-lamanya sampai Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Amin.